semua, balik lagi di channel YouTube gue. Sekian lama gue sebulan ngilang di masa Ramadan, anjay. Jadi di sini gue selama pandemi, selama apa karantina, gue gini-gini aja cuy, liat gue tuh gak ada perubahan nih. Orang-orang pada cantik, pada glow up gitu. Lah gue gak pembantu. Sebelum video ini dimulai, gue mau melakukan magic guys. Ayolah, gue bisa magic. What the fuck, man? Cute. So di sini seperti yang udah kalian lihat di judul, gue mau ngapain? Gue mau glow up. Gue juga pengen cuy. Jadi di sini kan kalau kalian follow Instagram gue, follow dong. Follow. Kalau kalian follow Instagram gue, di situ tuh gue tuh emang lagi cewek-ceweknya banyak banget di karantina ini. Bener-bener gue tuh lagi cewek banget. Dandan sampai make up gue abis tuh. Sampai gue bingung mau belinya gimana, orang lagi karantina gini kan. So kita langsung mulai aja videonya. Ini gue ganti judul deh, gue mau ngabisin makeup mak gue. Karena makeup gue bener-bener udah abis, eyeliner aja udah kering. Terus semuanya tuh udah abis, sekarang ini gue pakai pouch mak gue. Dan isinya Oriflame semua. Jadi kalau abis maafkan aku ya bu. Lihat apa yang dipunyai ibu-ibu. Ibu-ibu gue punya, ibu-ibu gue. Ibu gue punya apa sih? Ini ada, gue nemu apa nih? Anjay, punya primer. Gue aja primernya BB ini, BB skin dari Maybelline. Dia the one, anjay. Gue norak banget, gue gak pernah pakai primer. Gimana sih pakainya? Gue tahu kalau primer itu dipakainya tuh sebelum ajal mendekat, enggak bohong. Sebelum dasar make up kan, cuman. Oh ya guys, BTW maaf ya kalau kameranya nggak sejernih biasanya. Kamera gue tuh rusak. Aduh sedih banget sih, udah pandemi kamera rusak. Terus gitar gue tuh juga apa, senarnya tinggal satu. Oh di sini dipakai tangan atau pakai, dia punya apa, beauty blender. Eh primer gak pakai beauty blender. Gue kembali lagi ke kebegoan gue yang dulu deh, nggak bisa make up. Oh, ini bener nggak sih? Gue pakai kamera depan HP gue gitu, jadi gue ngeliatnya kesini terus gitu, maaf ya. Hai. The next step is, harusnya kan gue pakai foundation, cuman kayaknya gue lagi malas dempul-dempul gitu, jadi gue kayaknya harus pakai bedak aja deh. Dan mak gue di sini punya bedak banyak banget, gue gak ngerti ini apa lagi. Sumpah mak gue tuh lebih wow. Oh my god, what is this? Ini sumpah lucu banget, ini lucu banget. Sumpah ini apa? Ini kayaknya bedak gue deh. Ini bedak juga. Sumpah, terus gue harus pakai yang mana, mak gue tuh ya. Ini apa lagi nih? Ini bedak juga jangan-jangan. Apa ini? Oh, lucu banget. Gak bisa kayaknya. Gak bisa, kenapa gue kalah sama mak gue? Oke, gue pakai. Ini kayaknya belum dipakai gitu deh sama mak gue. Itu kayaknya udah ding. Udah kotor gitu. Udah amat. Anjay, bagus dong warnanya. Di sini gue gak tau sih, pak, tahap-tahap make up tuh apa aja. Abis bedak tuh apa? Blush, kayaknya enggak deh. Mata, karena eyeliner gue rusak, kering maksudnya. Gue mencari eyeliner mak gue, ini apa? Color Box Kajal, apa sih? Jadi mak gue nih pencinta Oriflame apa gimana? Oriflame semua. I don't understand. Why? Mak gue nih brand ambasadornya Oriflame apa gimana nih? What the hell? Ini gue mau pakein dulu. Ah fuck no. No. Ini gue mau pakai Implora, ya pakai Implora, pakai palet Implora. Di sini gue mau pakai warna yang coklat ini. Gue mau ala-ala apa ya? Duh, gue ngasal banget sih. Gue mau transformasi tapi ngasal-ngasal gini. Maaf ya guys, aku kan bukan beauty blender. Aku bukan beauty, jelas gue bukan beauty blender. Gue bukan beauty blogger. Iya maaf ya guys, aku tuh jarang YouTube, jadi ngomong tuh belibet-belibet gitu loh, cowok, ya ampun. Kita move ke eyeliner. Gue bingung nih ngasih eyeliner gimana. Aduh. Gue udah jadi pakai eyelinernya, dan maaf kalau misalnya suaranya ada burung-burung atau suara hujan gitu. Tiba-tiba hujan, nyebelin banget. Gue pakai
Cipitan bulu alis. Wow, gue suka banget pakai jepitan bulu alis tuh. Bulu mata. Bulu mata. Anjay. Anjay. So guys, di sini gue mau langsung lanjut ke alis mata. Gue gak bisa bikin alis tapi I try my best. Gue bener-bener gak apa ya, gue ikutin doang gitu loh. Ke blush. Kok gak adaan? Kok gak adaan? Marah nih gue. Kok adaan? Wow, gak adaan. Wah, marah nih gue, gak adaan. Gue menyeberangi. Ser. Anjay. Ada gak sih orang pake blush kayak gini? Jadi gue disini mau mencoba pakai palet. Coba palet yang kesayangan gue. Ah! Hitam gak? Gue takut sih. Anjay. Keren. Membantu. Emang counter kayak gini? Digosok-gosok gini. Oh, someone help me please. Sleep. Oh, serem. And then kita harus tambahinnya, aku dari Implora lagi. Oh, cantik banget gue. Dan ini, satu lagi belum. Jeng jeng. Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. I know. Yeah. Gue udah setahun loh pakai shopper nih, gak bisa-bisa. Bisa gak bisa cepet gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fuck 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 fuck. Shhh, gue benci banget anjir. Oh, sakit perih. Nah, gini dong, ini kan cepet gitu kan. Jadi deh, dan sekarang gue mau pakai baju. 3, 2, 1. No way, ini cepet banget. Ini kayak bukan gue sih. Parah. Ini kayak ini tadi udah mau gue catok, kira-kira catok gak? Catok apa enggak? Catok. So ya, ini transformasi gue. Kalian bisa lihat bedanya sebelum dan sesudah. I know. Sebenernya sih ini sih parah sih. Ini siapa? So guys, semua buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue geli banget kan, ya anjir. Tapi gue gak bakal keluar kayak gini sih. Maksudnya, gue kalung tumpuk-tumpuk, ntar gue diomongin tangga, biasa tangga. Terus akhirnya, gue pakai baju double-double, ntar diomongin temen-temen cucian gitu ntar. Ya udah ya guys, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa klik like, kalau nggak suka dislike nggak apa-apa. Terus jangan lupa klik loncengnya. Kalau misalnya gue bikin video, nanti video gue bakal nongol di notification kalian. Ih, gue ngomong apa? So, yeah. See you next video, bye.